Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Fajah dari jurusan Usaha Wisata. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bisnis plan saya yang saya sudah buat. Baiklah, langsung dimulai. Ya, ini nama perusahaan saya, bisnis plan saya yaitu nama Direktur Tour Travel. Dan ini company profile saya, PT Direktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan yang meliputi perjalanan udara dan darat. PT Direct berdiri pada tanggal 20 Oktober 2011. Kami berdiri dari profesional yang memiliki pengalaman di bidang pariwisata. Saat ini kami melayani paket tur nasional dan internasional. Produk yang akan kami tawarkan kepada Anda diantaranya tiket pesawat domestik dan internasional, paket tur domestik dan internasional, dan travel dokumen. Dan ini data perusahaan kami. Berikut lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta. Dan ini nomor teleponnya 0857-7839-294. Dan ini email kita, yaitu direktur@gmail.com, dan website kita direktur.com. Visi dan misi kita, visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan jasa wisata terbaik serta terpercaya dan perusahaan yang mempunyai pelayanan lengkap khususnya di bidang paket wisata dalam dan luar negeri, tiket pesawat, pembuatan dokumen perjalanan. Misi kita yaitu menjadi perusahaan penyedia layanan jasa wisata dengan kualitas layanan prima dan menyediakan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan. Dan ini mission statement kita, sebagaimana dalam prinsip manajemen misi perusahaan kami adalah mendukung untuk mewujudkan perjalanan tur yang menyenangkan serta merealisasikan impian tur yang tamu inginkan melalui aktivitas bisnis kami yang nyaman. Dan ini tim kita, yaitu CEO-nya adalah Bapak Rahmat Hermawan yang sudah bekerja 5 tahun di Saber Tour sebagai manajer dan 2 tahun di Binjau Travel. Dan key management kita yang pertama namanya Tommy Ananda, pengalaman pekerjaannya ada di Esata Tour sebagai manajer. Dan key management kita yang kedua adalah namanya Dewanta. Dan ini opportunities, yaitu problemnya ya masalah keuangan dan database yang berantakan dan tidak adanya wawasan tentang pariwisata. Dan opportunity-nya kemajuan teknologi seperti penggunaan internet dalam memasarkan paket wisata dan banyaknya destinasi pada saat ini. Customer problemnya yaitu tidak puas dengan produk tour yang ditawarkan. Dan opportunity-nya membuat produk tour yang lebih menarik. Dan ini bisnis konsepnya, adanya kemajuan teknologi, reservasi dan paket tour dapat dipesan oleh online, melakukan analisa pasar untuk target paket yang dibuat dan membuat iklan untuk paket tour yang ada. Ya, adanya target utama kita yaitu siswa sekolah yang akan melakukan study tour baik kunjungan kerja maupun berlibur. Dan ini competition-nya, paket tour yang bisa dipesan secara online, manajemen brosur, mengelola keluhan customer secara efektif. Goal dan objektifnya, yaitu list goals 5 tahunnya. Ya, pertama, 5 tahun ke depan perusahaan ini akan terkenal menjadi nomor 1 di Indonesia, di dalam dunia travel, dan strategi marketing yang handal, kita membuat iklan produk yang gencar. Dan ini financial plan kita, yang pertama membuat iklan paket tour, kedua memiliki marketing yang handal, ketiga membuat paket tour dengan harga yang relevan di masa sekarang. Dan ini key issues, better term-nya yaitu penundaan gaji, dan konsekuensinya karyawan tidak bekerja lagi, dan long term-nya produk dan jasa tidak laku dan terjadinya pembangkrutan. Ya, mungkin itu saja yang dari penjelasan bisnis plan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.